Babul bayi utawi iku bab mertala utawi iki iku bab mertala kena adol Atawa adol tuku huwa utaya bayi lugatan ing dalam ugu lugat iku tu babading ganet Sawiji wiji bisyai'in kalawan sawiji wiji Wasyara'an lan utaya aran bayi dalam ugu lugat iku tu malin punya bandingane arta bimalin kalawan harta bimain kalawan harta ala wajihin maksusin ding atasse dadalan kang dentang pekan wal afullan otoy asalping dalam pen Qoblal ijmain dalam sadurunge ijma ulama iku ayat tun pira-pira ayat ka ta'ala kaya da'uhan Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a lan laba ayat wa ahallallahu al-bai'a maknane wa ahallal lan Allah Allah al-bai'a ing adal wa akhbarun lan pira-pira hadis kahabarin kaya hadis suila den takon sapa an nabi sallallahu alaihi wasallam llamada ayul kaswi utawi endidi kasab iku atia bukan lebih bagus poko leangkandi kayajeng nabi amalorrajiya iku pagawayane wong lanang biyaadihi kalawan tangane sirajul wakul lubaingin lan saban saaban adol mabrurin kang bagus Ay lagosya tegas seorang ngawujuk iku maujud pi dalam bewalakhana telan orangyidra iku mauwujud siasa opa al-ba aal biija binkalawan ijab minalbai sakingng minalbai saking wonng adol walau haslan lan sanajan guguyonwi ijaabuma barang dal kang nudohakan ya sima ala tamlik atas nga milila kemalikikak maaf ingatan sing amilika ken dilalatan karena duduhaken zahiratan kang zahir kabi itu kaza bi kaza kaila bi itu kaza bi bi itu kadal isun ing sirazang iki bi kalawan semene awa atawa utawi za kata tetap maring sir kalawan semene wa malak tukalan ngamilika kening sun ing sira awahab ngahibatakan ngahibatakan isun Auta wangai batakan insun insiroh. Ah, amalak tuka tu amalak tuka ngamalakaken Aumalak tu tangga milika kening suning siro awahab tuka tangga hibata kening suning siro da ikim kalawan sumeni wa kadala niko kaya ikimad kurja al tuhu tu mana neng ada dia kening suning siro i ngada dia kening sun ing Haza ing zak lakamaring siro bika kalawan

karena jalan anu ditangtukan wal asul ari asal pihidina B qblal ijmadinasa meme ijemak para ulama eta pirang -pirang ayat tun pirang-pirang Ka ayat kaqaulihi taala seperti dauhan Allah ta'ala wahallallahhulba wa com wahala jangan halalalken saha Allah Allah albaya akan nga jualwah baru hanjang pirang-pirang hadis kakababarian seperti hadits soila ditaraan nabi Yujeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul Qbi Ari mana kasab etetaatnya Buwih alus Pakngka ada wo yajang nabi Amulurrajjunya eta pagawaian hij lalaki hiraj wain jeng saaban-saban anu dijual mabrurin anu alus aya lagossa teges naipoan bukti pihidina itu Bwalajengdra etan bu non alba nga jual bija bin kuija bin alba ini tijal ngajualwalalaulan soksana jahan gogoyonwahwajeng Ari itu ija bin tama keterangandala anuuduh ke simak alat tam kanang di lalatan karena annuduh ke zahiratan kal dzuhir Walau hazlan sok eh kan? Hah? Hah? Walau hazlan sok sana jan heherian wah wajeng hari itu ijab. Etama keterangan dala anu nuduhkan sima ma'ala tamliki kana ngamilikan dilalatan karana nuduhkan Zahiratan anu zahir Kabi itu kaza bi kaza saprati lapad itu kaza bi kata bi itu kanga jual kaulaka anjen

Jatuh tuh ngajadikan kaulah adalah kapikan anjen bika kusaki ini nawalamun nganiatan si jalma bihiku itu lapar jatuh tuh albay akan ngajual. Babul ari hari etabab bertelakkan jual beli. Hua ari be kimosanip di, di dina iya bab badai meretelakan masalah jual beli saparantos ke musani penguninga kenupata di ibadat alati al maksud min hali ukrawi nyaita anu dimaksud pikin ngehasilkan tujuan akhirat urusan sholat urusan rukun islam ini tadi mah rajang syahadat sholat puasa jakat mengahaji Rengse sadayana lajeng ahammu ma khalaqalahul insan au aqabahu bi muamalat allati al maksud min hal dunya allati al maksud min hal tahsil ad dunya lid dunya li yakuna sababan lil ukhra ayeuna badai nyarioskeun kana rubul muamalat anu jadi sababikan pikeun ngahasilkeun dunya nu jadi sabab akhirat Hada beri ibadah anu bener teh kudu make tutup ort segenten tutup ort nama pandu jelemah inikahdu aya dorong na nga dorong na teh ongkos besin jakatdu aya jakat, ayah, jakat kena, jadi mu mening muzaki atau mening mustahiq aba dia kedah halal atuh nu di tuang teh di mana to skala leban tuangan tuangan an lebet na halal nu di tuang mu amalah na le kadek di mana dhahar way jelama tarik sahwan bisi teka salurken bisi teka salurkan koma atuh disayayoogikan kok Allah dibejar-beaskan ke Rasul para ulama rub'ul munakahat Prak-prakan nikah Hirup dina gaul, gaul dina rumah tangga Sahwat ges kasalurkan Kade malum dina rumah tangga Bisi ayah percek cokan lain jeng pamajikan jeng salakin Bisi terjadi antara rumah tangga jeng batur jeng dengen dengen disayogikan jinayat ker ngahukuman anak wihdei anjuran dawahan Allah dina surat An-Nisa ayat 28 nganjurkan neangan rizki anu halal teya ayuhal ladhina amanu la takkulu amwalakum bainakum bilbatili orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil illa antakuna antara illa antakuna tijaratan antara di minkum kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. <tuh> Hari ridho urusan hati dawahan junjunan innamal bai'u antaradin. Sahna jual beli ti kudus Sedangkan di bejar beaskan ku Imam Ash-Shafi Ari itu urusan hati Mual bisa katempor itu Kadaba baku doa bahasa Pemasrahan tindu ngajual Jeng kudu ayah bahasa, tindunga, jual, ayah bahasa kobul Tindu boleh disebut tue, Ijab kobul Kumaha lamun ti ijab kobulan Eta jadi halal tu kira-kira Untuk jadi halal Berarti jadi haram Anu asub kena

dan janganlah kamu membunuh dirimu lan ojo mateni siro ing piru piru awak janganlah membunuh dirimu Inallah akan kanabikum rahika sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu muamalah begitu berkembang nuriba na loba nuteriba anage lewih nuteriba loba nuriba anana loba tapi selalu membuat agama selalu nyayogikin agama selalu nyayogikin solusi mu'amalah sok dianggap ulah jadi contoh terbenar santri muamalah sok jadi terbenar di mana sub tengah jijilit tilu tongkap pancingku bahasa jenggoring bahasa di bawah teh pandai pande ya ingat tilu jilid opa kalaku di Indonesia maka abah nyarita teh fikih merupakan kumpulan keputusan hukum sepanjang masa yang memiliki sistematika sendiri sebagai disiplin ilmu maupun sebagai perangkat keputusan hukum fikih tidak berdiri sendiri namun dibantu sejumlah kerangka teoritik yang kita kenal dengan usul fikih, kaidah fikih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, hadis serta ilmu-ilmu bahasa Arab. Bahwa fikih masih tetap eksis di tengah-tengah peradaban modernisasi terus menggeliat dan menuntut rumusan-rumusan fikih secara kontekstual. Namun sebagai langkah awal menuju ke sana, tetap tidak bisa dilepaskan dari pemahaman fikih secara tekstual yang merupakan akar dari fikih itu sendiri. Sungguh sanggupkah generasi pokoh hadi masa mendatang menangkap secara utuh bahasa fikih klasik dalam konteks kekinian? Oleh sebab itu, begitu pentingnya ilmu fikih dipelajari dan terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik untuk anak-anak kami sahabat murah salapan dengan berbekal segala keterbatasan dan kekurangan kudu disiapkan pemikiran lai sabi heesin Bapak jalan maka rumah hese cenai ngajak jeli malir eh <bedingt loves aussireated> Soka, ari jual beli teh cek bahasa memoko bala sy Hai nukirken hiji perkara karena hiji perkarata ceklugt nukurkan hiji perkara karena hij perkara sakursakur nukerken perkara karena perkara, perkara. nu itu adalah pikir cek <tik> wa syara'an ngan ari ngaran jual beli cek saramah muka balatu malin bimalin ala wajhin maksus ari ngaran jual beli cek saramah ngalayanan harta ku harta karena jalan nu ditang ditangtukan namun ari mal mal ma ya tamawalu perkara anu jadi harta atau perkara nu ayah hargaan harga sabar harupiah berarti ayah hargaan 500 rupiah ayah hargaan bala-bala berarti ayah hargaan asupna barang mutamawil

minyak, beas, kalapa, kai dikibik ayadi barang anu mutakawam naon atuh HP sepatu punten eser HP dua kiloan eh naon de barang mutakawam dah diuji harga Ewe. istilah melihat sepatu sakin mana datos jantan barang mutakawam tamah kumaha atuh ah jaman atahan anak kulit masih kini barang misli dan nges jadi sepatu mah kulit sepatu itu jadi barang mutakawam kima diuji harga balik dari karena malun mutamawal bimalin muta, mukabalatu malin bimalin nanya tak ma ya tamawalu ari harta teh perkara anu jadi harga atau perkara anu jadi harta ari mal aya opat hiji malun tohirun dua malun nadsun tilu malun mutan jiun anu bisa jadi suci obat malun mutanana jiun anu tuh bisa disucikantah anu opat ke kabeh bisa diical galuh ke tetiasa diicaluh kesadayana malun tohirun bisa malun nadsun mual bisa malun mutanana jiun anu bisa disucikan bisa obat malun mutanana jisun bisa disucikan maal bisa dijuatan ayat ayat dunia anu awa hargaan seir mana copet terong terong nama ayah hargaan copet nama allah. ala wajihin masusin dengan kana jalan kepada atas jalan yang ditentukan oleh syari' itu adalah jual beli wal aslufihi qabla al-ijma' asalnya di dalam jual beli setel, sebelum ijma' ulama' yaitu ayat wa ahallallahu al-bay'a Allah ngahalalkan karena cal galih Wah baruunjung pirang-pirang hadis Suilan Nabiya Shallallahu Alai Wasallam ayul Qbi Atya ahi mana kasab anu langkung sayae dahuh rasul amalurrajuli kerajinan lalaki lalaki nyiin kerajinan etak amalanu say itak.

Ya siwa asah non albau ngajual beli biijabin ku ijab non ijab teh bahasa pemasrahan tinu ngajualdek na ngajual ngajual na bagiannya ngakenjual mah nampi artos na sanis naos nanya ngaken barang itu bagian na diborong loba di sun mahho Nyangken barang nabi hartos eh kehel atuhwah diborong gitu ganken kabi ka nga jualjan barangku harga 100us ribu juk itu qbil tuh kakaran walau halan sok sanajan bari mana contoh nabiwe sana sanajan bari he okay. walau halan teh beri cegarcengir ja diwe alik diatanhirtan Ari ijab teh perkara an karenalik karena anuhir karena sarungku harga 400.000 lumayan BS pang murahna hayang nupang murah na pisan BS ayaah naon ngaran samarintil lain sama rendah itu sah ditingalingan tusah diragap Bitu kadza bi kadza ngaul ngajual kaula ka anjeun kana ieu sarung ku duit 40.000 ah murah. Itu. Mahal sarung merek cap gajah duduk. Nu murah mah sarung cap gajah HS. Huwa lakabi kadza. Ieu sarung pan huwa balikna kana za isim isyarah. Ieu sarung pikeun anjeun ku harga sajuta malakzamili kaula Anjen karena ia sarung kau duit sajuta wahabza merek kaula ke Anjen atau bahkan kauula ke Anjen karena ia sarung ku hargaga sajuta Atawa bahasa ijab tehal ja tuh jadiken karena ia sarung piken anjen ku hargaga sekian ini nawa bihi ini nawa lamun nganiatan si jalmaku itu lapar jal tuhu al akan ical gale ngan lapar jal tuhu laha jal tuhu laka maka dah niat nah sabab ihtimal jal tuh laka ihtimal kana rohnu ihtimal ihtimal kana rohnu ihtimal kana hibah ihtimal kana kortu ihtimal kana ijaroh Mana pantas disebat a akan ngagadeken pantas disebat a akan ngahibaken pantas disebat a akan nga hutangkenun pantas disebat akan nyewaken attak lamon hat na nyebutken jauh tulah kabikata cekhate ni ayaat jual beli sakit wa kobulin je kobul de Hai <tuh> wakobullin je kudu aya bahasa kabulbul tinnu ngagaliih wakobullinlan narima Minal musttari saking won kangg tuku walauhalan lan sanajan guguyonwahwala not qbul Iumabarang dalla Ka nudohaakan ya siima alat taal luukialsetan millikgu Kadalika halika kaya mongkono mongkono di lalatan zahiratan kastori itu hadab ikada Kaya lapa di istoro itu hadab ikada istoro itu tukun sun haza ing ike bikada kalawan semeni wa kabil tu lan lapa Mana ni kabil tu nari man ing suan autorido tu atari au ing tu ngalap ning sun Aw tamalak atawa nari tanpa pamilik ning sun hadab ing ike bikada kalawan semeni Wadali kalan ote kono mongkon ijab kobul ikul yata timah darapan yang tak sampurna apa segatun segat ada lukang nodu hakan ala ing atasnya nyaratakan yang segat apa kau lu dauhan nabi sallallahu alaihi wasallam innama albaik wa angin pasti ini utawi adal tuku iku antara din tetap saking silir ridwan war ridwan terido iko iku khabiyun kang samar Kh biro makaka dan itung-iung opoma barang yadul kang nudoha kannya siima Alehi ingatan se ridhomina la ni saknya tanpat palayan akidumang kau orang narima kabunddallybe Bil mua totikalawan ulung-ulungan Lakin nih tiro tata pined dan pilih opa al in iko du narima ka benddol bikul 5. kalawan saka behe barang yuta ropokang dan kawruhi opal bayu adal biha kalawan wa toping dalam makal khubzi kaya roti walah milan daging dona nahwid dawabi ora saumpamane uh, wal piro-piro tanah palal pa awali maka kang awal almaktubu utawi kang dan tanggapan biha kalawan muatoh. Iko kal magbudi kayang den tanggapan Bilbai El Pasi di kalawan ada Ka pasit IPah kami dunya. tegasa yang dalam pira-pira hukum dunia amma fil akhirati Anapan yang dalam akhirati iku bala mutolabata mangka nyupri biakalawan maujud biha lumaku wa yajrilan lumaku apa khilafu bisa iril ukuding dalam saka karine pira-pira akad akadan wa tuhalan utawi contohnya mu'atoh iku ayat tapi kau yang tak petuk ya karani bayalan mustari ala samaning ing atas serga wa musmanin lan dan den rega rega jan wa ilam yujad lan sanajan ora nemu opolap dan lapad min wahidin saking wong sewiji wa kabulin jeng narima minal mustari tijal manumuli walau hazlan sok sanajan heherian wa huwa jeng ari itu kabul etama keterangan dala anu nuduhkan sima ma hey. Alat tamal tanpa milik kadalika beri seperti itu dilalatan zohirotan. Salajang nadai ah salajang nadai ah 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 mana mana ini dibaca tapi teh di luar di hanap di tengah ya tuh maca riseng beli ka wa minal mustari tijal manmeli kudu ayah ijab tin, nyang, bahasa ijab tinu nga jual qbul tinnu ngagalle walau hazlan soksana janbari seseian ko tuzabi ka biukaka eh, bi tuka Zabi kata, ngajual kau laka kana karena iya motor Honda bebek berem tahun 70 ku harga 5 juta Cek numuli, no <laughs> kobil tu nikah, <laughs> salah <laughs> Kobil tu Zabi kata, bari cukup, peternak nanaun sanajan bari heri jadi Bari seri ge jadi, seri matak ayah jelema karena ijab kobon jubutkan bobodoan bobodoan kumaha kena kana syarat wa oh istilah bobodoan mata kalau jelem, latihan akad nikah kade bisi jelma mana anak awewe jadi ke itu wa <tuh> huwa <tuh> madalla ala eta ari kabul teh perkara anu nuduhkeun kana narima milik kagalika bari berarti itu di lalatan zahiratan perkara nuduhkeun kana memiliki narima memiliki barang étant Sapara mana contoh na isto ituhaza bikaza ngagaleh kakana barang ku harta kuacikian atawa ko bil tuza bikaza, a wa ko bil tuhaza bikaza, atawa rodi tuhaza bika, awa ahoz tuhaza bika, at na pi talak tuhaza bika nalima millik kawalakana ia sarung kuhar sa juta cek numeli te. wazalika Ari ijab qbul teh masih dal supaya nuduhken bahasa anu nuduhkan karena nyaratkan bahasa ke na kauhu dauhan nabi Shallallahm Innamaldin nafsirkan tadi de Allah di suratannissa un tirotanku maka dah rasul Innamalbawadin ayalian sah na jual beli teh Kudusili Ridhoan sedengken war Ridhoun urusan Ridho itu, itu samar ya Itu. suka sinuka samar urusan ho itu dah hiji at nu riho tara dioomongken ma iwati parawan sabab ayat dalil ar askut wa alama turho uh. hei repeh awe teh eh uh. respon didho ta asukut alama tuho mm uh. Jual hukuman di dosing resmi nanya tanya aku kalau tak repeh tidak ikut mencerik tidak ikut kene gusta kuat itu teh ngan lah mencerik nyakaran banget tak kakara benar mungkin karena kabul hongaing baga banget gelis, efek menangkan lelaki cegah gitu Hai hmm. cewek Hai cek lagi teh Hai ngaliuk bogohun te ngaliuk bogohun pisan awe luwih pinter nu ngomong bagong <laughs> pusing me awewe ta ayo ya lelaki kesel nanya itu hari kawin hayang hari mani itara mani atau siate eh lauk ya mani wae hanyir <guluh> Allahu Akbar jadi kudu kumaha ku atu, jadi kudu aya bahasa, sedengkeun ar khafiyun, hafiun, teh tesamar faatu bi romaya, ya dulu alih lafti, maka ijtihad imam asyafi di atu kusaba teh tesamar, di perkara anu nuduhken kana ridho tehnya, itu kudu ayah bahasa, bi itu kata, bi kata, kobil tu bi kata cek anu meli teh gitu. Wanti ayah bahasa falayan akidu bil ti Maka tersah Jual beli ku muatoh Nauan muatoh teh Ari muatoh teh Usina muatoh teh tilu hiji te ijab kobul Dua ayah ijab wungkul Tilu kobul wungkul Tersah Dahar dahar mikan duit Nukituwaya gitu sah Kok mau dahar wungkul tu mere duit mah tesah atau nampikan kalau hok nampak gawarung itu jelema aku naon kaya dana aku naon itu jelem itu, lamun tesah nudi dituang bisa jadi halal wamin bat nil masih cenah tina sulam, yang sahur yang dorau teh tu anu jual beli wah, kade, kudu jadi solusi tu, kuma ada lalobak nama. Ijab kobol teh, tara ayah jadi transaksi anu make bahasa ari mu'atoh transaksi anu te make bahasa ukur praktek suksok kia tuh lamun hargana mu'atoh malakin ikhtirol in al in ikodu bikul lima yutaraful bayi ubiha tetapi dipilih sahna ical galih kusakur perkara nukanya hoan harga na nukanya hoan. jual beli nakana etak mua fihi jadi hart anu ma'ruf menang cena lajal galih anu te, anu harga neges ka maklum us harga bala-bala kal hubzi harga roti harga daging harga rokok harga kurupuk bangsan gitu makan baikija kasbut nah, harga ma'ruf harga nu umum itu tiijaija q baik sah itu tagening ayo ngasah ke seperti sampo setan sah Nya nggak ada saset saset gitu sana selom sampo anu di botol beda nu harga di sampo anu di botolan etam lain harga ma'ruf tamah. mesti kuda ejam kau duna nahwid dawab wal tebisa jual beli sasatoan jual-bai sa satuan lain ma'ruf mana wayahdunya kudu aya bahasa ijab jeng kobol teh kudu ayah bahasa pemasrahan tindur nga jual bahasa kobol tinu meli kudu aya dina jual beli sasatuan melisapi meli munding meli ontak itu meli tanah kedua aya ijaam qbol tamah tem menang ija kobol sedangkan ada orangtarama ta kia atau jalan keluar nama perataskan masih Keneh dihitung jual beli anu make masih Keneh dihitung jual beli anu sah di mana ical anu make kertas naha eta kertas dia disebut nakuitansi nah, naha eta kertas dia disebut nakuitansi bon atau setruk anu menyatakan karena harga anu digaluh keterangan di asyar asharbini wal kita batu Wa wanahwihi ala nauhin fakinayatun kirang ngelangkung seperti itu wal kita batu Wa wanahwihi ala nauhin fakinayatun tulisan di nama salah ical galuh Allahng bangsana jual-bulih seperti akan sewa menyewa nu ayat tertulisdina papan tertulisdina rak-, -rak di Indomar etak kebut ija orang tehus muli sagala teh sama-samara alat membersih timiti pencuci lantai nepikan ke pencuci wajah itu emannya atuh ngagin celongken banget ku per anti keramik be atuh segala di kurang teh sampo geno komplitnya samponannya kon condition mau pejikan bau mah dibulli-buli ke nepiken Ka aya 500.000 dis sangatken di teh harga-hargar teh barialtina komputer beres saya di sanaici bayar tina komputer teh ayah harga nggak berbeda. te ayah ijab kubul ngan ayah kertas anu menyatakan karena harga kembali mon kitu sah dohan khatib ashar bini sabab eta teh kinayah karena ijab kubul pesan semen turun dua truk te ayah bahasa ngan ayah harga pernyataan seperti kuitansi boleh gitu. tapi di kalako di nabab muamalah kalakon di nabab muamalah naon muamalah teh akad sewa menyewa lamun urang nyewa angkot tiga kadong orang nepikeun ka gerbang sabujureun berarti 5000 teu gitu. kudu aya bahasa nyangakeun panyewana neng 5000 nampi mang bari song pan teu aya bahasakeun bae da eta mah harga makruf harga di bawah standar kasebatna ngan lamun jarak tempuh na Bandung Surabayaan nah, mesti kuda ijam ijab kobol tu ayah kubul, minimal kudu ayah kertas yang menyatakan harga kina ya karena ijam kobol gitu untung sok ayah hari di atas mana hari lain dina harga stak mana hari harga harga mahal mah tong nyaritakan masalah tiket kapal mahal tuh yang tamak iya mana setelan anu ayah tiket harga harga pemasaran harga penyewaan mobil sabujurun sabujurun gitu pan ah ya harga anak mana cekap eta oge okay. kadek ya khusus di nabab muamalah jawab hela ijab kubul itu ayah bari harga nu diical galehna bari harga sewa na bari harga jual beli na di luhuran standar mesti kudu ijab kobul ngan lamun mesti ijab kobul mesti kudu ayah nawanan mesti kudu ayah harga anu tertulis mesti kudu ayah harga anu ter tertulis seer khusus dia nama amalah wal kitabatu bil bai'i wa nahwi ala nauhin fakinayatun tulisan di kasus jual bei jeng bangsana jual-beli seperti tulisanmu ayaahdina papan fakin Tuhan lebet nakinahaya ija q e, eh ija tapi khusus di nababmulah masalahahan tong diaskan karena masalah nga je lalaki ngahiji je lalaki disebut kawin ayah awewe jeng lalaki kumpul kebo majarkan ges nikah padahal encan adi suka surat nikah boga dan tu tak ngasahkan karena sare nalalaki jeng awewe to. dan umat tak ngasahkan sare jeng awewe malain kertas lain surat nikah nawan atuh hijab kobul make dalil nu tadi we montong dina nikah mali anan nikah ahwat lain ahwat ahwatun tina ihtiyat sabab dina akad nikah mah kudu leuwih hati-hati nah sabab teu bisa jadi hujah di dinya mah Syafi'i anna mujarradal kitabah fi sa'iril uqudi wal ikhbarat wal insya'at laisa bi hujjatin syar'iyyah. Madhab Imam Syafi'i malulu tulisan dina sakabeh akad-akad dan jeng berita acara eta teu bisa dijieun hiji alasan cek syara' mah sana jan sah cek negara ayat tulisan nana tu ayat ijab jeng kabul matu sah dinanika itu hati-hati ngomong madhab syafi'i syafi kurang bentes anna mujarradal kitabah fi sairil uqudi wal ikhbarat wal insya'at lain bihujjatin lain pandangan mazhab Imam Syekh malulun nah tulisan hanya sekedar tulisan saja di setiap akad dan berita acara itu tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan alasan menurut pandangan syar'i lain hiji, nah, lain bukan satu-satunya alasan menurut pandangan syar'iyah gitu. Mana contohnya? Ayak kasih kejadian di Arab malah aww ngobrol Pak Haji Abdi mah maling -ngu duit ya tisa laki pindah boga salaki orang Bangladesh gitu. Tuli kamu duit kirim kirim kirimkan ke mur gitu mali bejakan kabupaten nama. Rada lupa dia bisa ya dulur dikirim-kirim ya abdi update kalau lemur gitu. ku makernyabangun Imah Abdi tepa Haji doken dua tingkat gituker diome keko ba budak jadi itu ba budakkumait tehnya caroge Abdi apaan cek man tiina dibangun diku sala jadi ku mayit teh mohon de itu di lemur gadoge Abdi mah dia nah hakkiyamah dong teh kade itu di mana nyari tete kamane wae bade di tanim tete ngobrol teh caket mesti di Siti Aisyah kumaha maksadna nya nu penting malah asal ulah doraka teuing geu kitu aya awewe Nyanung, nung berbagai mutu di asaan mutu Indonesia jeng mutu Bangladesh dan abdi memal bisa ditewak tah gaduh tasreh Nah, jadi boga surat nikah berbentuk tasrih yang mana resmi kawin dengan orang Bangladesh. La haula wa la tasrih, eta surat teu bisa ngahukuman halalna eta awewe ngahiji jeung lalaki orang Bangladesh. Nah, mazhab Syafi'i anna mujarradal kitab fi sa'iril uqud wal ikhbarat wal insyaat laisa bi hujjatin syar'iyyah. Ulah direken halal. Mazhab Imam Syafi'i sanyana malulu tulisan dina sakabeh akad-akadan jeung berita-berita mana tuh bisa dijadikan sandaran hukum atau tuh bisa dijadikan alasan cek syarat Nah itu. Jadi beda ranah masalah jual beli ulah dibawa karena masalah bab nikah di masalah etama yah hukmu azmina hukmu amkina. hukmu beda beda hukum beda beda waktu beda beda hukum beda beda tempat beda beda hukum beda beda situasi jelema hati-hati weh dikana masalah ijal gala. jadi atuh keputusan nih ijal galah mah lamun hargana di bawah standar wiyos ti ijab kubul naon jenengan nana mo 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 atoh mo atoh nah jadi kana murtad mo atoh ah, mabok itu mo atoh ngarana ngan iya mu atoh tong singarti ngarti mu atoh ayam angke sekedar di bakal mangeh jeng bahasa bahasa mu atoh dina ical mu atoh dina juga dina akad sewa menyewa ayam mu atoh dina akad akad nusanis gak ayam mu atoh kade ulah bahasa mu atoh dibawa, karena masalah ngahijian awe jeng lalaki nah siapa nengah jeng seeta wios dadek kudu ijab kabul wios gak ayam mu atoh tekedai ijab kabul gede atas keresagen monyet Gagal bah, teh. <tuk> ya Wah istilah atau kudu ijab Qabul? Baru nunggu jamban wali. Nek nah. awas. Lamun harga na di seluruh standar berarti tetap sahna ical icalgalah teh kudu kumaha ijab Qabul Di mana tuh ayat ijab Qabul? minimal kudu ayat na Ayat kertas anu menyatakan karena harga ngaran nama ada seer naon wae tete kuitansi setru bon naon deh lah te arah rapa pokoknya nama gitu lah lo gitu gitu baik wa suratuha wa suratuha is kencang teh Iiya teh naon at bahaya na faalal- awali Almakmud bihakkal Makmuud Bilbailfasid menilik karena keterangan anu-awal nga hukuman tesah na jual beli lamun muato la aya ijam qbul hartdin mana harga anu lain standar kenaon resiko nakalmakudd Bilbail Passid seperti anu dicekal nama jual bei anu Pasid IPahunnyadina hukum Dunya hartin lamun dibawa karena ranah pengadilan muaal menang. sabab teh ijab kabul kumah urusan akhirat falamu mutalabata biha urusan akhirat cenah mual ayat tatagihan naon naon jadi mual doraka atuh ia te ihtimal lamun nili kana zahiriyah na keterangan ia berarti mual doraka tapi lain dei dei kumah atuh ker nga ihtiana na atas wei lamun te ayat ijab kabul mininga kudu ayat keterangan secara tertulis wajar wajri wajri jeng berjalan

Wailam ilam yujad min wahidin sok bukti bahasa ti ni ti saurang gitu saman harga musman anu diharga harga kalimana isi mapul anu diharga nu diharga teh barang barang anu dibeli saman mah duit alat pameli kadek ayat ula ayat ayat tokoh santri anu kacada kritis dina bahasa saman lain alat pameli saman mah harga anu temenang ditawar musman mah harga anu bisa ditawar oh, lain cek orang lain gitu saman mah alat pameli disebut nah saman musman mah barang anu dibeli kriteriana ayat antara Saman jeng Musman di mana mana Ari alat saman mah Ari nu disebut saman mah alat anusok dipakai pameli sekali deh nyetak naon atau cek orang duit biasa nak ngagunakan kalimah saman anu sok dijerken ku harap jar di nanalika ngunikan bahasa ku kalimatul arabiah itu adalah saman ngan dimana lamun kalimah anu disebut musman barang anu dihargakan artinya yang disebut saman itu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak bila saman berupa mata uang maka saman adalah mata uang baik dalam pelafadannya atau pengucapannya bersama dengan huruf jer atau tidak bi <muluh> tukah haza haza musman bi kaza bi itu adalah saman bi tukah dinaro bi haza atau tibalik bi tukah haza saubu bi dinar ngajual kaula kanjen karena ia baju sapat muro salapan can aya cara bajuni satu ju- biza dinar ngajual kaula kanjenkana ia bajuku ye duit dinar bihaga dinar kalimah anu dijarkan ku harapcur nandakenkana taman Bila mana saman dan mabeknya berupa barang maka saman adalah lapat yang disertai dengan huruf jari contoh. Bi tu saub, bi tu kahaz saub bihimarin, bi tu kahaz saub bihimarin. Najual kau lah kajen karena ia baju ku iya himar. Jadi eta baju dibeli Naku himar lain ku duit. Bari mana disebut no disebut musman bihimarin. Mana disebut saman adalah baju nak kita jadi patokan. Singkat ya tuh. Jadi saman mah alat pameli pameli nama lain duit. Wae gitu. naon sesuai kesepakatan. Itu. Eh mah jual nyerang. Kel eh dengar ti. Baik dengar ti mah. Ngaji deh ya tuh. Dari puhatu bari nyorongot gitu mah. Cek orang saman jeng musman kbg barang anu dijual onya sokek kumak emang lah gitu asa rales mang masuk gerang ayakan pasaran bisa busi dipikir-pikir dengar tiketnya jadi kumah sebenernya ahmal ah mal bejalan liar ingin serba <hih> keterangan etatnya lain keterangan kita beletik cu <hih> di nama jairi mukhatib jilid dua sahih pahka opat atau di nama kita mukhtar di Dawuk, disebut saman itu setiap kalimah. Anu dijairkan kuharapjar esi nah alat pameli cek kurang mah. Dek duit, dek lain duit, dek ma, baik mata uang atau bukan mata uang, setiap yang dijairkan kuharapjar itu adalah saman. Lamun musman mah barang, anu dibeli. Na. balik deh ya wa suratuha ari contoh mu'atoh teku maha ayat tafiku ala thamanin wa musman idlam yujad labdun min wahidin jadi kesepakatan di dua belah pihak kesepakatan dari dua belah pihak antara pembeli dan penjual atas harga yaitu alat yang dibeli mana alat pameli nak wa musmanin jeng barang lo diharga harga wa ilam yujad labdun min wahidin soksana jantai ayah bahasa tisalah sahijina tiak tawati duanan Wakalokol. Walau kalalah lamun ngandika sopo mutawal wong kang nengah nengah lil bayi maring wong kang adol. Walau kalalah lamun ngandika sopo mutawal wong kang nengah nengah lil bayi maring wong kang adol. Bita ing lapan bita bita adol siro pakola mangkang ngandika ya si baik ni opad, lapad ing lapadna. Au ia talapat i wa qala lan gandika yang lil mustari ka tuku istarai ta tuku sira pa mangkangan mangkang andika yang mustari nam ing 86 sama ka saya be wa yasilana saya be aidon kalawan mali binam kalawan 86 min wa saking karone bailan mustari li jawab qala mustari Maring jawabane wong kang tuku bita ing lapan bita bita adol sira wal ba'i lan wong kang adol istaraita tuku sira walau korona lan lamun covid 19 <tuk> walau korona naudzubillah walau korona lamun ngabareng akan ya si wong bil ijab bi kalawan ijab awil kobul ya toh kobul har pastik ing harap mustakbal ka abi uka kalapat aki uka abi uka bakal adol isun ing sirap lam ya si hamang ora asah be kalangan di kasapa syaihuna guru ning sun sadaya wa yazharulang zahir apa no satu kalakuan

walau kalau jeng lamun ngucap sama tawasitun itu minungah lil baik anjal menungah jual bita lapan bita ngajual anjan pakol kang ngucap ya si baik naam karena naam lapar ucap ya talapadi wakol aja ngucap yang mutawas lil mustari kan ka jal menung meli istaroi tameli anjan kang ngucap ya mustari naam karena lapan naam soham mangka be wa yasiu jeng sah be ayat donde binam naam min humati itu baik jeng mustari lijawab ikolil mustari tan ngajawab najal manumu libita kanpatbitabita ngajual anjenwalbajeng kajal manu ngajual ka istaro itammeli Anjen walau korona jeung lamun ngabregken sijal beli ija biiku ijab Ail qboli atawa qbol harpastik malin kena harap Istiqbal ka abi uka sapertelepat abi uka bakal ngajual kalau Anjan lam mia si mangka ten sa itumbe kolang ngada was ku na gururang sada waadharu ddhahir nawanan na usanya nya nakalakuan eta yugtaparo dihammpua minal aami tijallma bodoh naon naopa ita il mutakali mi mata kentak mutakalilim. Wasar tu sihatitil ijabi jeung ari srat sahah na ijab alkobulit qbol eta kau nuhuma aya na ijab qbul eta bila paslin kuhennte misah. Dawahan Imam Mut eh lamun ngucap mutawasit di orang mata rakyat miman disebut nate wasit we itu e lain ngawasitan nyende dia -la. lah e mata diwasitan gak angal sok ayano dua kosong Ari mutawasit majalah ma anu pertengahan ayaah jallma jual-beli gitu ceksi pembeli tebit ngajual anjen pakkola ceksi ceksi mutawasi te ngomong Ariente ngajual he -eh. toli ngomong diente -eh. cukup kabul Jameli samping dibakar upamat maharnarebogus ge setaririma saya samping di tarimaku jaya duit di tarimaku bakar kari-karita ijab qbul merendidnya teh Umar pihak ketiga betatawa si teh nyaun yen jaya jeng bakar teh jual beli nah, baru itumakai ijab qbul cek Umar cek cek Umar bakar ja arimaraeh teh jual beli huhuh. naam nah, eh sahhi gucap itu sayatawa eh, wa ngucap itutawait wayasi sah pan namin pembeling penjual karena nga jawabnyajalmeli cekmeli Ariente nga jual sarung seharga saribu kau orang he Ari entemeli sarung kau orang ku harga sarebu he -he, jadi saat Walau korona kuma lamun ijab atau nepi kobol karena harap istiqbal seperti Abi Uka bakal ngajual kau laka anjen itu sah tanah Dan lain insya itu Bakal ngajual kau laka anjen itu sah tanah Dawahan Syekhuna Ibn Hajar Wa yadharu annahu yugtafaru minal ami jeng dihampura di biji otijal bodo matahken tak mutakalim seperti bi taka atau kobil tak itu dipatah gentak nate ah kerno bodoh masa we wasar tu sihatil hatil ijab al kobil ma paslin syarat sah na ijab jeng kobol teh ayana ijab kobol ulah ayah pamisah Ulah misah antara ijab jeng kobol teh cokok idah yajibul mualat tu kotan bainal kalimat ilfatihati wa tasyahud diwarad salam wal ijab wal qabul bil uqudil asliyah wajib mualat ittifak para ulama antara kalimah fatihah jeng tahiyat antara nga, antara ngajawab salam jeng salam na jeng ijab qabul dina akad akadan eta kedah ulah papisah kudu mualat kitu maksudnya kedah langsung diwalerna teh kedua kudu mualat kitu ulah kepisah ulah kaselang kurepeh anu lila dina patiah ulah kaselang kurepeh anu lila dina ijab jeung kabul ge ulah kaselang kurepeh anu lila lamun kaselang jadian deui atuh ijabna dina nikah ge eh uh, jelema jago ngaji napas usum nikah mah geumpeur beda deui ya muhammad an kah tu kawazawat tu kambintihin dan bimahri kaza <tuh> lain kabul kadon ngareng hape itu ah tersahat kudu langsung nyantok bisukutin tawilin kalauan menengkang dawa ya kau kang tumi sukut bayar dalam antara nekarone ijablan kobul eh bihla siri yasiri kalawan perbedaan kang setitik wala takhalil lan orang nyelan-nyelan lapad wain kalalan sanajan kidik wa in kala lansana jan kidik ya labdin aja nabiyin kang wawani anil Agnes saking akan bi alam yakun kalawan inta orang nono ya labdin iku min maktadahu tetap saking tetrapani itu akad wala min orang saking pira-pira masalah masalah tani akad wa ya istaratulan dan syaratakan ayudan kalawan mali opa ya yang tepetuk ya karone ijab lan kobol maknan ing dalam maknane lalap don ora ing dalam lapade palo kalau mangkalam wan ngucap ya si bayi bi itu kah bi itu kah bi itu kah adol isun ing si robi alpin kalawan seribu paza bang kamu yang mustadi aw nakos saatanya dan yang mustadi au bi alpi halatin atau kalawan seribu kang kenceng pak ajalak mangkat nyumaya akan yang mustadi aw aksi atau balik ke perkara Al-Mu'ajjaladin atau akang dan akan semua yang akan bisyahrin kalawan sabulan fazada mang kamu mustari lam yasih mang saya rasa ya bilil mukhalafati karena beda beda wabila talikin lan orak kalan kalawan orak ngagantung akan palayas yang saya kau rasa ya mau sumartane taklik mata Kalabadin in mata in mata lamun maut sopo api bapak ningsun pakor bitu kamang kas teman teman adol isun sirong iki wala takitin lan orang waktu -waktu biituka 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 nga waktu-waktu uh, ka itukalapan ka eh Bitukuka adol iswaning siro hazaing iki syahron ing dalam sa bulann wa bikukulin yakutiba bay suku Ba uma dinatar ijabbulbihbil yari kalau ku perbedaan nusaetik wala tau lalinnjengte punya langan lapakain kalau soksanajansetik itu labjen aja nabi anu sejen anil tin bi alam yakun ke secaraente aya itu tetaptina anu dibutuh ke nana ituakad wamin mau pirang-pirangka masalah tanah akad Wahtara tana tujeng disyaratkan ayat dan dayon, ayat tahu paken akur dua nana ijab jengkobol maknadinana ladown <tuh> dinalabat na bangkala ngucap itu siba itu kan nga jual kauula Kanje bi Alpin kurebu pazada mangngka tulin namaan mustari Auna kosa atau gorengan mustari a Alpi halatin atau kurebu manka... anu kontan pa ajala Maka nempokken mustari A aksiatan bak sa balik na perkara Allah ajalat ya atau wa anu ditempoken bis Syahrin kusa bulan pazada mangngka tulin namaan mustari La mia manghan tusah beul mukhaluati karena beda-beda. Wabila talikin jekuhen t gantung kan palaya si mangkahan tesah be ma sartatalilik. Kain mata sa pertabatin matain mata, mata lamun mosa i bakola ko betu ke mangannya nga jual kaukaan hakana wala takit nje waktu-waktu katuk kasar peralpat betu katukkah. Nabi tukang ngajual kaula ka anjeun hadza kana ya syahro dina sabul. Hmm. Salah jang nadai bis bisukutin tawili. Ulah kasalangku repeh anulila Ya Muhammad kaza, bi itu bi kada. Ki Muhammad teh jempe we. Kunaon asa repeh wae. Eh eh. pilri beda lamun sadeng masareng hapan tenana nawan ari ukuran sareng hapan mah ngan lamun luwih tina sareng hapan wayah na jadi batal akadna, setik, okay. Ketuh, akad na wala tho lati jeng ulah kalangpan anu saja najantik gitu anilditina akad jual kaukajen karena barang ku harga 2000 kelaak HP eh, lain qbil tuang ah, aya bahasa itu sagala bi alam yakun min muta tohu secara eta bahasa sejen teh lain anu dibutuhkan dina akad jeung lain kemaslahatan akad mafum surahku karena akad jual-beli eta ma naon mana cona seperti make hiar syarat sabab dina jual beli teh aya khiyar majelis aya khiyar haib aya khiyar syarat kalaku tamah mah mereka aja dekeun teu anger setiap jual beli ada tilu perkara khiyar syarat khiyar aib khiyar majelis gitu wala min kumaha wala kumaha masalah khiyar syarat ngajual kaula kanjen kana ieu memberi ku harga 3 juta Ngagaleh kaulah karena ia merik eh kaulah ngajual kanjen karena ia merik harga tiada juta kita gila mohon diedinan ku pemajikan kaulah narima kaulah ngagaleh karena ia merik harga tiada juga tetap makan jangan ayah syarat lamun di pak ku pemajikan anak kita etah siar syarat tetap ko contohnya panjang di payon. walamin masolehi jeng tu sah dah jual beli lamun kaselang hela kulapad anu sejen bari lain kamaslahatan anakku malamun kamaslahatan tenanon seperti ayat kalam aja nabi Di kasus akadde Kanjen karena ka ia sawah 10 tumaku duit 5 jutatah anu jadi kammasselatan teborahnya sawah anu 10 tuma bahasa saja tapi ayaatan ayamakngratde ayat kesepakatan antara pembeli jeng penjual di nak ken baik tersarwa di nalapad lagi tegas nama kudu itipak mana teh lamun seribu pada seribu lamun jenis kudu sarwa jenis na, lamun duit dirham kudu kana dirham lamun dinar kudu kana dinar gitu salah jang nadeh mana contohnya anu akur ya bi tu kabi alfin fazada kaulang ngajual ke anjen ku duit seribu eh efek teh ada dibeli nah harga seribu tuh sah atau bi alfi dijual nate karena seribu kontan eh ternyata dibeli nate dianyuk tesah. sah balik sebaliknya muajalin muajalatin, muajalatin bisa hariin atau dianyukkan di waktu sabulan efek eh, pek teri taman sabulan tuh karena beda Wabila ta'alikin jengkuh hentengah gantungkan Allahu Akbar Pala ya si umino maka jual beli sarata taklek teh. Seperti mana contohnya in mata abi fakor bi kahada. Lamun mawat bapak kau lah sanya nak kau jual kanjen karena ia sapi. Jadi sapi dua panah dijual. Tak dijual mual kaya ngada guan mawat bapa. Dijual weh bahasana in mata abi fakor bi kahada mun bapak kau lah maut sanya ia sapi dijual ke anjen sah dah pakai kain pakai talik tama gitu hmm. ingat tadi sebutkan di mana di mana urusan ngaji lain urusan turunan eh gitu angar ngaji mah kudu ngaji we mana innamal ilmu bitalu sompral anak teh malah lain anak di minantu dengan sabab te ayah doi eta guru, sang guru besar te putra gaduh gemantu mantu iya sang mantu diogo gitu. mantu nah putra kiai seorang putu kiai gitu tapi itu bisa ngaji tak terada yang ngaji punya sodor-sodorku santri nah kawawatos Kaang guru besar mo ngawurk tikup nawe nyaliran gitu barito sepuh ti aya badal badal aca mau disodoranku santri bahasa C kewel dimana ba maut orang ngaji uh gaya ciganulani itu

te ayah te ayah buktos te hmm. Ay, jalan te jalan ah erku duku jalan ngaji atau kuku mohon wala tak kitin jeng tengah waktu waktu Seperti mana bik tukahada syahran ngajual jual kau Kana iya mabik syahran dina waktu sabulan Tesah Nga jual make jarak waktu Dijual Saya kan jual muning sebulan we Kaya sabulan, sabulan kau orang gende Tesah Gitu Kau mau nga jual bala-bala dua poin Kaya kes dua poin balik Tesah kajaba engke ayah akad-akad tertentu disebut akad oh dah sabab sebab dina aturan pikir itu akan jual boleh itu seur ngarana sana sarupi dua rupi wah ayah sabab baru rupa ayah, disebut wah jual boleh itu disebut bayi ul istijror ayah disebut bayi malaki ayah disebut bayi ul arabun ayah disebut atasriyah at ayah disebut bayi ul -muhatoh ayat disebut akdul isyrok gitu ayat disebut bayul murabahah ayat disebut bayul Ayat anu disebut baik jazab, ayat disebut baik ul mula masah. Sir disebut baik ul mato main, dia Berarti bar minang kalau aku di orang, oke. wa suri polan dan seratakan fi akid yang ing dalam wongkang akad dan bayan kana iku wongkang adol anane si akid au mustarian atau wongkang tuku opo taklipun mukallab bala yasi wa mangkau ra'asa bala yasi wa mangkau opo akdo akade bocah wa majnunin lan wongkang edan wa kadalan haleka iki layasi humin saking wong kang den paksa bigari hakian kalawan ora hakli li adam ridho karena ora Ridone mukroh wa islamun lan islam ditambal luki rokikin karena ngamiliki abid muslimin kang islam layatiku kang ora bakal merdika ya si rokik alai Atas mustari wa kadalan haleka iki wa syurito yustaratu den saratakan aidan kalawan mali opa islamun islam ditambal luki murtaddin karena memiliki Abid muad alal muutamaadi ing tasekol kam mu utamamad lakin niila ditatapin utawi kang period kang tetap in dalam kitab berotawa aslilan as ra iku sihatul ase siha tuba il murad di asah a Abid murataad lil ka meng kap Walitaluklan kar ngawiwimin mas pin saking Quran niani nes yakim musib ma ing barang kuti bakang dan tulis pin dalamma op Quranunqu Quran wasy itu disaratkan pikidin dijal menungga kaadaan bayan kana eta jallmaungga jual aya na si aki a mustustaion atan jalmanumuli naon taklipun mukalapa layasmbangkatah nonakdoob akan budak wa majurrin jengjallmadan Waada jeng bari seperti layasmin mukrohi tijal manu dipaksa bego hakin konta ayaah hakli ada beho karena tayariariho si mukri. punya si mukroh wa Islaman je Islam, islam lit ta mallukirokiken karena ngamilik na abid. Muslimin anu Islam layatt digo anu hente bakal merdeka itu siroik aika itu mustari. acontecendo Wa kada j barisa perti Iwayrito yustato disaratkan ayat dandaon Islammun Islam. Liita mal lukim muta din karena ngamilik na Abid muratan alal mutamad kana kro mutamad. lakin niila ditatapi na Arianu epiroddota din kitata berutawa asli asal na dauta. Eeta sihat tuba il murata sah ngajual na Abid muratat lil kafir kajallma kafir. Walitamal luisein jeung karena na ngamilik na hijji parakaramin mas pinti na masa. yani menegaskan ke musanif maka perkara kutiba anu ditulis pi dina manon Qur'anun Qur'an salah jang nadai wasurito jeng disaratkan wasurito jeng wa suri disaratkan pihak idin di ngakadan pelaku pembeli jeng pelangku penjual ngarana akid si akid teh baik pembeli na atau an karena au mustarian baik pembeli penjual atau pembeli si pembeli jeng penjual kudu taklifun kudu mukallaf jalan mana akil balik Kuma atau tersah akad budak Tersah akad jelam edan kumaha ada mah yang jajan Dan jajan mah budak di mana-mana berarti bodak sok mali jangan beng tuh pek kau mau santri anyar mukim di lemur mah begitu anyar mukim di lemur teh memeh boga santri dewasa teh santri nolak letik kila nolak anu teh weh gening nu kalau tatar di alam tergen teh tapi sarua nu gede gede Astagfirullahaladzim ciri teripikannya aku kolot Astagfirullahaladzim gusti anak yatim sejarah blogir balik deh diancam si budak ku ustad teh tuluy ya babas ringan jeng darlung dadar gulung naon deh ah lobang bangaran hati naon hati kita nyerah itu cimol naon deh Ah, cilung, tukang jajan hunkul, tambah lekar alip-alipanan nanti teteh. Itu. Tuluy ustadna teh dagangan tina aci ya kumplitan, we misal kalian budak ada teh jajan di nana beri diancam cara di mangnya jajan tong jadi di dia dieu oi asa nu kitu kumaha eta aduh cu bahaya cu eta sah jual beli budak teh laya sih hu aqdu budak Bapak jurin jeng jelma -jel -jel edan nah tu beti budak kayang jajan dari diberi hmm. dah sah akad budak mah tersah <tik _> kumah tu di nabuki ya sahih pas 124 anu ditukil ku Imam Nawawi di nakitab majmu syarah muhadzab nyangem sah jual beli budak asal perkara anu sederhana Ya, bangsa puluh ribu ke hanap, jajan budak dua ribu, lima ribu, puluh ribu Komo Si Raden matakop, ayo no ngajual, kabeh dipegat berita tadi dibayar aying liir katempuhan eh Terus tukang dagang, iya tuang putra cana atau sebarah dinten nyanakan wae barang, tak dibayar-bayar aying era <laughs> Itu, sekalian, mana ngajemuin jeng nagi segala pantesah budak mah jual beli nagi <laughs> itu aduh hai. jadi atuh kasauran imam nawawi di negita sah jual beli budak asal perkara anu sederhana itu ukur dua ribu lima ribu, itu Allah akbar gitu ngan lamun harga lain harga standar lain harga sederhana tuh sah A budakletik badi ol-lehho balik sa sekolah mau oke bad teK ada budak karenage okay. di manajang tos ngajual mobil ti dealer contohdah berarti usahtete kodo s atau katanyamin murohim dipaksa ngajual bigori Hakin be hakna dipaksa ngajual uh, pemaksaan ngajual beli tanah karena rek di legaanku perusahaan beri diancamtes ngajual jelama jual boleh dipaksa berita ayah hakna sab muteri daun walamaan jual itujeng Kristen jual be teh maksudnya kudu Islam teh ker ngamilik abid anu Islam gitu. Lamun orang boga abid dijual si pembeli kudu Islam deh. <tuh> layak tiku alaihi anu hente bakal merdeka. Ngamap tina nala layak tiku kumah lamun ti layak tiku kumah lamun hente 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 layak tiku anafiu idanufian disbatun di nafik di deh. Jadi isbat surah nak tesah ngajual abid muslim ke papir tersah ngajual muslim ke abid muslim ke ka kapir anu mual merdeka eta si abid bila mana dibeli nak nak lamun eta abid anu muslim dijual ke ka kapir ngan si kapir tema tak merdeka eta masah kuma contoh abid muslim ngan status sebagai bapak dijual dibeli nak ke kapir ngan si kapir status anaknya si abid tersebut eta masah sabab eta abid bapak Dima abid bapak anu muslim bila mana dibeli ku kafir sebagai anak nak langsung jadi merdeka secara spontan. Wa kadzanya kitu di disyaratkeun yustaratu aidan islamun litamalluki murtadin alal mutamajjikal mutamad syaratna pembeli kudu islam dia nang jual abid murtad. Lakinil wa asli muratan dil kafir tetapi keterangan dina kita berodoh jeng asalna kita berodoh sah ngajual abid muratan ka kafir. Walitamalluk. Jeung deui syaratna Islam teh karena rek ngamilik hiji perkara tina mazhab mana bade ngajual mazhab Quran kade kudu ka muslim deui bisi dihinakeun dijual ka kafir matak sah haram deh deui. ni yani ma Quran sesuatu anu ditulis Quran. Allahu walau ayatan sana jan ayat anu diical na wastad walau ayata lananajant wain usbitat lan sanajan den tetepak wain usbitat lan sanajan dan tetepaken ni ayatlig maring li kam kay barang kalau kang ngadek akan ing sopos sy guru ning sunsaadaaustaland saratakanho kalawan malih. wa yustaratu landen saratakan aidan kalawan malih apa ada muharabati man ora kafir hari ora kafir harobeni uong, Ya stari kang tu in kaya simat ala taharobin ing parabot perang kasaipin kaya si saya pedang sep kasaipin kaya pedang waruhmin lan tumak wanusabin lan panah watursin lan tameng wazar in lan gulukulam bi wa khailin lan jaran bi khilafi ghairi alatil harobi kalawan perbedaane liyane parabot perang walau mimma lansana jan saking barang taat takang gampang ya si alat mino saking makal hadidi kayawasi idlayata yanu karena ora tetang to opo jalung ada di kenikmat waddatan i jarobin jarabin ing cawis idda taharabin ing cawis cawis si waya siolan asah opo bai oha adol he, he opo bae oha adole alat lezimi maring kapir zimi aipidarina tegese ing dalam desa ne isun sadaya wa syuri tolan den saratakan pimakudin ing dalam kangden den akadan opali ngatasi kang musmanan kana iko kangden rega-rega anane si makud awas samanan atau warga opo milkon milik lahum maring akid ayalil akid tegese maring wong kang akad akadan alaihi ing atasi makud alih Palaya siung mangkara sa opo bai on fudulien adole kang bangsa lelewihan wae silan asa. Opo bai umali gairi adol arta liane si uang zahiran ing dalam zahiran In bana lamon pertela bak dal bai ing dalam sosia adol opo anau satu nema, I kolo tetep milike uang wa kaan ba akaya ta adol si uang. Malam warasihi ing arta kang den warisan dan si uang zonan halenya haya tahu ing oripe waras. baba namangka per yang mumaidtan ha Kang hina izin dalam iki ditaba Yuuni karena per satu Nemal iku milku memiliki uang wala asarlan ora labat iku maujur li nihin karena nyana kalau luan bi bi a ah, eh, bana opo sihatu asab li anna karena satu ne pangitung hitung fil dalam pura-pura akad dan iku bima tetap kalawan barang pinafsil amrika tetep yasim dalam zati perkara lebih bima ora kalawan barang fizanil mukallaf kang tetep yang in sama ing dalam panyanane wong kang mukallaf walau ayatan sok sanajan saayat wa in usbitat sok sanajan ditetepkeun ayat Ligari karena lian tinggal daras kama secara keterangan. kalau parasdakan karena masa saya orang sadayang disatkan aya dan non ada muharoba iman hante kafir Harobina musuh eh hente kafir Harrobibinajallmaas dari anomalisiman ala taobin karena parabat perang kasaipin seperti pedang warung hinjeng tumak wa Sabinnjeng panah watur Shinjeng tameng wadar injeng baju kurung wo dar injing baju besi wahallinjeng kuda dan punya a kuper beda salyan tippa robot perang walau mimas soks saja soksanajantina perkara ta anu gampang si alat min makakal hadid seperti Bosi itulah ya tayhan tentang tunon jalo nga jadi karena karena karenawi-cawis perang jual na afirIP darina di desa orang sadaya Surito disaratkan pimaud din dina andu diada non itu anu mumanan dihar-harga aya na awa samanan atawa anu dipake pamelili nawan milkun miliklah karena itu aki a aki di tegeskajal menung dan alaihikana itu ma. étant Palayaangngkatesah nawan bay u fuliin ngajual na bangsa lewihan waas jingng sanon bay ogahi ngajual hartatali si jalma dhohirandinadhahir nain bana lamuntetela bakdal baydinasa badda ngajual nawanan naosanya namal etaallah tetap kasih jalma kaan bak secararayan ngajual si jalma malam muroi kana harta anu diwaisan ku si jalma danon bari nyangka haya tahu karena hirukne itu muaraf baba bangka tetetele muas maitan bari anwat ma hinna idindina bauni karena pertelesannyanya namamal eta milku milik sijallmawal asara jeng aya tapak eta nubukti lizon nihtoin karena nyangka kesalahan bana anu tetela anu nasihatus seh sahna itu be li annal i'tibar karena sanya na pengitung itung pirang-pirang akad-akadan eta bima tetep kupergara perkara binafsil dan tetep si madina zatna perkara Allah 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 walau ayatan saksana jan sayat

meli ulah kafir musuh ulah kafir Harbi jelelma anu karena para buat perang melihat bedog melihat patik melihat simso ti urang tong haram bisa dipakaici kasaipin seperti melihat pedang warhin melihat tumak tongtong dijual ka kafir Harbi bakal dia pakai nyerang urang ka Sabinng ngajual panah wat tameng na parain naiss pedang cekbudakuk senjata Kapten Amerika aja, Wador in baju kurung naon nah atau cek orang Power Ranger baju nak temukan yang dijual ke orang itu. Kita gitu. uh malum karena sebenarnya superstar Hongkong gitu. <laughs> Allah superhero mana Superman ngobrol dengan Batman.

salah pan walin kuda kuda perang tong dijual Ka kafir bi bedang para bot lianti para bot perang walaumi matatak soksanajan etap perkara anu gampang di Jin para bot perang seperti bedalah wanu... beda seperti ngajual mentahan anakmah seperti ngajualan besi nah idlaya tayanu jaluh udah tahrobin sabab cantang tu dijadikan piken cawis-cawis perang gitu cantang tu karena persediaan perang wa yasihu bayu halid zimi ay fidari na jengsah ngejual wa jual alat perang kakafirzimi la sikappirzimina ayat wilayah muslimin ayah di negara orang Fidarrina di desa U lajeng disaratkan deih tadi masyarakat Ker pelakuungadadan disaratkan barangnodi di Aadadan wasuru topiudn Alaihi mumanankun lahu syarat nu diakadan teh dek du, dek barang nu no dijual nak ngarana musman dek saman alat pembelinya itu duit biasa nak mata uang nak wayah nak kudu milik masing-masing artinya tong sok ngajual barang batur pala ya siu maka tuh sah ngajual barang leluhian non barang leluhian teh nya barang batur dina hadis la bai'a illa fima yamliku cenah kitu teh sah ngajual beli barang kajaba barang milikna masing-masing perkaraan mil teh kalauku di pasar tongsok ngajual barang Batur mana contohan te di menang tengjual barang Batur Teer di pasar kalauku bisa jongko Ja jongko Umar jongko Khlid Umar Kerkacai datang pembeli dipangledangan kenekko Khlid temen nang ngawakilkan gente man lain sama alikan wala wakilan wala walian jelema sik te lain penobogana te kawakilan jeng lain wali na temen di nah te hadis labai a ilafi mayam liko pan katak ayah nonga ayah anu merecara terojol awe datang uh karena sepna nog awe mah matak sok ayah nonga nogo oke okay. rojol teh kajongko nog Eh, neng badeng agak nog nob. Semohon mang. Mang atau badeng nob naon? Sok dia ser nob. Ayat nob meri, ayat nog asin, ayat nog puyuh, ayat nog nob, ayat nob ayam negeri. Ah, lo bawa nog Ah, itu emang lah nob tereh. Nob ayam nob ayam negeri. Neng nong ayam nob ayam negeri na badeng ayam negeri luar negeri atau dalam negeri neng hayam negeri welah hayam negeri nah bade anu setelan Jakarta Jawa Barat Jawa Timur atau di Jawa Tengah neng ah mang Jawa Jakarta welah meh tereh bisa bahasa Indonesia Jakarta nah, neng bade Jakarta Pusat Jakarta Selatan anda di Jakarta Timur pusing awet teh mang rek jualan nok atau jalan-jalan itu <laughs> dikitukan mas soak nu tukang jualan teh hapun teh neng mang masalah rasanya tukang nok, tapi tukang daging tukang nogna nujungtan barang kau can tadi na bisi kaburu balik si pembeli sabab manehna pang na api api ngalaangan dallian dekan dandangan tujuan like. maliwe, muren, sabab manehnaikanikan wa, man walawakilan wala walian maneh naboa tekilanng Maksudnya diajak pe sugaantul kaburu datang nuboga jongkok na. Gitu. Dalam di ladangan kumaneh nama tuh sah data kewakilan tina boga mon kia mah. Dewa kereka cai eh. Abdi pada kajaman hela bisa yang nubalanya karena jongka abdi pengladangan kan mon kitu mah. Pogo aturan. Waya siho bayo mali kaya rih zahiran jeng sah ngajual harta batur di nazarir lamun tetela sabak dengan jual yen maneh nate kawasa kena ita barang ternyata seperti kaan ba'al malam warasatihi dzanna hayataw jelema nyangka karena harta muaros. anu di warisan ku itu si jenglo barinya kehirupkene ternyata maut. ah eh. masalan batur-batur kijaid gas mobil motor ke arulin ke pangandaran hari jahit macan boga ngan jahit boga barang naon atau barang bapak nah ngan bapak naker ker ini ke Turki Turki mana itu da anu kaharti mah Turki turunan kido ngan bapak naker ker ini ke Turki nyaita barang nate naon atau barang bapak sawah tuh dijual eta sawah tiku jahit hidenganan mempeng bapak ker ewe dijual we, 20 tumak lu penting ayah sama hian motor we, jadi duit 30 juta serta waktu ngejual Nah tanggal hiji raya gue. sangkaan jahit mah tanggal hiji bapak masih ken hirupe masih ken padahal bapak ges maut itu padahal bapak nages maut seperti jahit nampak surat tiba baturan bapak nah jahed hapun ten Ma mang, mang teh sobat ba numarangan Bapak di Turki takmbang sejatosken wir tuang ramate ngantun ke di Turki na teh nang botol aqua mautmatmat tanggal 25 Hapit berarti jelas satu helak keneh maut bapak dan ngajual mah sawah teh tanggal hijrah yagung kumah atuh sah jahit ngajual jual sana manehna boga hati tuh sah sabab lain barang manehna cek waktu ngajual barang bapak padahal hakikat masalah nah helak keneh ngajual manehna nah keneh maut na bapak daripada ngajual sawah nah pada buktina waktu ngajual manehna sebagai ahli waris jadi hak mana yang nali anal iti fil ukum di bima finapsil amri labi ma fil donil mukallaf. Karena sanya nengah itibar bar akad nakad akadan mas sesuai dengan realita dari realita na etas sawah. Tiap mana yang nagis ya gung bapa. Lain ngai itibar bar di nasaangkan mukallaf sana jen waktu ngajual boga pikiran ilain barang mana barang bapa. Boga sangka tersah mana anggar ah, jadi pada hakikat nama. Pak Idatun. Hmm. Hese ya. <yayana> Baidatun utawiki kupeda suwijil wa kada lamun ngalap. Ya si wong men kory saking lané wong bi torikin kalawan dadalan izin kang wenang maing barang. Zona kang nyana ya si wong hilahu ing halale ama ing halale ama. salah jang nadai. jangna nadai salah jang nad salah jang nadai bitarikin ja izin kumah itu ya maya hodin no kalau anda dalam kang wanang maing barang tuan Kang nyana ya si wong hilau ing halal ikma Wahuwa lanu tayama haram batinan ing dalam batin paing ingkana mangkala mona ono opo zahirul makhuzi kang zahire kang den alap opo minus akeng ya kang iku kha al khair bagus lam yo bangka ora den supri si wong fil akhirating dalam akhirat wa illa lan ingkana toliba tuliba mangka den supri si wong kalau ngandika ning kaos sopal bagoy Walau istaro lalaman toko ya si wong to aman ing papanganan pinti mating dalam sumaya Wa kodolan mayar ya si wong min aramin saking kang haram Payan akbar toh kalau menanggapakan ing to Lalu maring wong opo albayu adol biri itu kalau wan rito ni si beko blato piyati samani ing dalam Sadurunge nohani neraga halaman kala ka Lalu maring wong opo oklo mangane to am Aw ba'dah atau ing dalam sose taufiyah Kh mami sumte wo ra bay ano ing satune sama ko haomon kang haram halaangkala laali o ayho ay don kalawan mali salahjang na waila lalamunta ora ma il mihi. Harang ka haram mi olo ila ayubbri tu kemarin ngenta ngalu bara kan ya si ba ing tuam a yutawa anoon ni si uong ing minhillin sak ingkanng hala kalau ngandi kakeningngkau sopos syguna guruning sun sa daya pay datun nata hijji kagunaan lo akomun kot sijallma mining ti salyan ti si jalma tile ti salyan ti sijallma bittorikin jaizi ku jalan anu menang ha makan na perkara zona annyangka sijal mahilokana halalnakmawah wajeng hari itu may taromun haram batinan dina batinpaing kana mangka lamun aya naon zahirul ma'fudi anu zahir ak nu dicokot nonon minutina itu anu eta alkhoro kehaan lami la mangkah tadiit mangka mu tagih sijal mebilati dahir tuaila lamon tevaingkana tuli Baman Kadis Titah itu si Jalma kalau perantos ngadaken karena itu kausal bag mambagawi walau wistara jeng lamunmeli si Jalma Taman karena ka harappil di matidina tempo ako dojeng mayara si Jalma bin Harram mintina Anu haram pelaak bodohmankalamo Ramadan ngobadkeun kana ta'am lokasi jal jalma sa'al bin jalma nu ngajual bi ridho ku tuan itu si bai qabla tawfiyati samani dina samemeh nyumponan harga halal mangka halal lahu kasih jamanu nu kluhu ngadaharna ta'am au ba'daha atawa dina sabada tawfiyah ma ilmi sarta bai anu kana sanyana anu haram Halal mangka halal ya uk uh. Quran Adan dewa illa je eg nglamwan tema ilmmi haumamanqaram uklo ila ayyu briun nepiken kayen ngalubarken sibai kana tuaam auyuvia ataua mayyar sijal maka itu sibai minhillinin nu halal kalau perantos ngadoken kana kausa syyna gur urang sada syuna Ibnu haja guna ja lamun jelemak nyokot tibatur ku jalan anu menang karena sangkaan perkara anu nyangka halal na. padahal eta barat teh haam secara batti yang nama tafsil lamun je lamun hiji jelemak jika ses jika seseorang mengambil barang daripada orang lain dengan jalan yang diperbolehkan dan punya prasangka bahwa hal tersebut adalah halal padahal isi barang tersebut adalah barang haram secara batinnya fa'inkan itu tafsir fa'inkan zahirul minhu al-khair ngan lamun zahiriyah nanu dicokot teeta barang hade minhu al khair cara nahade itu. mal ayat tagihan jaga di akhirat wa ila kumalam tahade cara na bayana ayat tagihan di akhirat ieu ka imam bagawi contoh zaid teh narima zaid teh narima hiji baba na zaid teh narima hiji barang atawa meuli barang zaid teh meuli barang naon atuh motor sarta eta kijaid meli motor teh nyangka eta motor lain menang maling nyangka lain menang maling maksudna jahit nyangka halal na eta motor padahal eta motor anu dibeli teh ku jahit menang maling lamun zohiriyah na anu dibeli ku jahit secara maslahat eta jahit mual ayat tagihan jaga di akhirat wa illa ku lamun teingkana zohir jadi kia usurahna wa illa masalan jaya teh waktu melina eta motor teh nyaho bahwa motor anu dibeli kumanehna teh menang maling eta mah jelas bakal ayat tagihan jaga di akhirat terus barang haram dibeli disebut di penadah walawistaro iya keterangan mempermasalahkan halal nah dahar copet copetnya copet jika copet anu angs tiap hari copetnya aww ini Ketinggalan lelaki di nabus bari nangtung ya pasti lo berduit, nak kasep dia. Gitu bari pakai calana barang di kodok eh ternyata soeh calana nak. Ayo nak kodok mutu nak. Cek etal lelaki ya siap benang copet. Mending di bangsatkan kau atau mending diusapan. Ada rival di bangsat Mending diusapan copet ah, <guluh> <tuh> <tuh> salah jangan ada iya menyarioskan nyari mempermasalahkan halal nak dahar copet Ketuh dibeli ku duit menang nyopet pan memberikan kesan menang nyopet atau copet menang. lain lain gitu anggar haram udah maling tem nganda harna iya mah kia contohnya lawis taro ta'aman fi zimmah wa min haramin si copet yang malih daharen kan dianyuk mayar tina barang haram waktu daharna mahalal dacan dibayar peguh menang naon menanganyu menanganyuk sir sirian ayam balong tinggal atau danguken, danguken si copet dahar menanganyuk dahar menanganyuk dahar nanti nala danganyuk can dibayar ngan dibayar nak ku duit menang nyopet nu di mahalal dan naon dan nganyo kalian nyopet <laughs> itu ya tafsil tapi singkat fa'in akbaldohu lahul ba'yu biridohu lamun <laughs> lamun ngobat lamun nyekel kanada Haren kaya si copet si lamun masrahkan karena daharin kasih copet di pihak penjual di pihak penjual warung nasi barisi penjual narito sama meh dibayar halalahu halalahu uklu halal daharna nah elatna ya ibahah di tukang sangu balik balik deh Zaid Zayed Zaid copet meangongan dianyuk maksud na dianyuk tena dianju salila dahar atau dianyuk ayah sabaha hapoe tulu ja mayyar karena eta sanggo ku duit menangnya petah kerjaya dengan dhahar na eta sanggo tasil tafsil nukah hijji fain aqbaldohu lamun eta tukang sangu waktu mayat waktu masrahkan sangu kajain bari ridhoen si tukang sangu sampai dibayar ku Mangka maka eta jahit halal ngadaharna sabab eta ayah ibahati tukang sangu maka tuang pernah ibahasa sama maka maka si kesini maka iya dahar ayah ibahati tukang sangu eta nu jadi halal nama lain halalkan karena nyopet nah masalah daharna harna Ba hakma ilmi anna Haromunhalatawa saabadak dibayar barisi penjual nyaho yen etak jaya teh coppet gitu Sanya na duit nate barang haram halal ker kasih copet daharna dua ta wa illa beda ya nama wa illa ku malam untunya hewan atau taya ibahah haram kakarang ada harna si copet illa ayu min hilin lebihkan kak mayar si copet tina barang halal au yuafihu min hilin atau maya oh salah illa ayu haram et balik anunnyawan duit tina nyopet gitu maka haram dahhar na jaya depiken ka dibebasken hutang nganyukna hayang halal mah a nyan atawa, atawa mayyar na si pembeli tina duit halal gitu ulahtina udang nyepet bisa halal sana so. Kalau parantos ngadokan kan iya kau sah sah nukunan sana Waktu ruhulan suci ini makku dalih atau imkan uturi atau ngongangakan nyuci akan ne itu makku dalih. Biguslin kalawan ngawaso. Palaya sih mangka orang asa opo ona najisin adole najis. Kakak kemarin kaya sanjang wajil dimanyutatinan kulit tebab batang wain amkanalan sanajan ngongangakan. Opotoro tuara suci ne karana khamrin lan jildin Bita khalulin kalawan dadi warak Atau di bagian atau nyamak Walau muta najisin lan orang kang kena najis Layum kang orang wangang akan Apa suci ne muta najis Walau duhnan lan sana jan lengak Tanah kang dadi mutanajis najis Sisi duhnan Balia balik ta'asa opo hibat tu Nga itu duhnan Waru'yatuhu lan ningalini makud Aleh Ayil makud itu kesekang den Ayil makudi Ayil makudi tegese Kang den akadan opalingat ingat kang ingkan alamon oyan ono ya makud alaikum ayan Kangden kang den tang tua jeng suci nama kod ala imkan otori Atawa imkan nyuci kena kulin kumah pala singkatesah nawan baik wa naj ngajual na najis kahumrin seperti arak waj diitain je kulit bangke wain amkana soksana jan ngo ke non rumah suci narin na jiltin Biahlin ku jadi cuka o di bagian atauwan nyamak walau mu najisanuka ke najis, najis. layumkinimkan non suci nem na najis walauuhnan soksana jan minyak tan ajasa anu jadi jadi muta najishuhnan si Bali asyo balik tasanan hibatu ngaibah kana itu donan waru ya tu jeung ningalina itu. Mak kod ala yel ditegesna anu diakadan anu alikan eta anu ingkana lamun aya mak kod eta muayanan anu ditangtukeun. Wa tuhruhu jeung suci mak alih Waturuhu, suci nama sur suci nama kudale, ha, barang anu diada teh kudu bersih ku anu bisa dikumah nabi ku di maka tesah ngajual barang najji seperti aarak tesah jual bangkek seksana jan eh ngajual kulit bangkek soksana jan eta kulit imkan karena disucikanku secara dicamak seksana jan eta Ararakkteimkan disucikanku secara jadi cuka gitu maksudnya an ada zamanarak namaah dijual mu ngajual barang contohnak loba ngajualan kotoran ngajualan tai disebut peltai ikan, kampar nanti obatnya nyari beteng haram itu mana yang tai do manu pegu itu wah nggak gemuk gemuk kolong dijual entong haram Apaan barang najis tamah kajabak ngagantian tanaga lain ngagantian tanaga tamah ulah meli kotoran hayam So, lamondina dunia pertanian atau Di dunia perikanan sarwak butuh kekotoran hayam teh diamparkan lamondina lauk mau butuh karena pireng itu diamparkan kan ulah dibuka karung gebrus kejeng karung-karung tilu poi kemudian jadi pireng ngiiten lalu ti rem mana eh uh, tele lalulinuh ke anak-anak lauk teh kaha kanan no karar itu gitu atuh jadi pokok mulia ya nuk atau pihak-pihak peternak kemacara cara nak entong meli nuk itu no harti mah tong meli tong meli kotoran tapi ngagantian tanaga ngarungan gitu. lebih bijaksana ya balik deh arak tersah dijual sanajan imkan jadi cuka kulit bangke tersah dijual sanajan imkan jadi sama gitu didabag gitu walau mu utama najis injing susah ngajual barang anuka keanaan najis anu tuh bisa disucikan soksanajan minyak anukakanan najis nganlah mendihibahkan masalah baibatuh contoh nama ayam minyak Gu ayaah bangkai ujingdina minyak tadi disebut lagi minyak ucing minyak kalapa barukumauh way nah. najis wa ta malapur atau kumah atuh baik atuh lah bisa. Nah, damnya kalapa naga ayah kulatain aturan cai kulatain mah ada lain aturan di minyak tamah. Gitu. Ih, bisa di aturan kita mah. Kajaba, lemon minyak na bisa dikumah kan ayah keterangan anu bisa nonderangkan bahwa di mana lemon minyak bisa dikumah jadi suci Ngan pertanyaan dikumah cara kumahnya Itu jadi minyak kelapa dicampuran rinsau gitu. ah <laughs> kadek barang mutan najis anu tuh bisa disucikan tesah dijuangan namunmun dihibahkan megat tuh yang di kudu ningalimak tehingkanamu ayanan lamun ayana barang Ale maud a berlaku jual-boli online tuh pi anu tepesen gepesen gitu uh, beanya di shopee segala dibeli akses datang, kurir nak dibayar hente apa nih uh, deh itu Tua barang beli makin atas batur nyilaka, ken bantur balik deh jual beli online dan utus mah lamun dina tribawi bisa tesah sabab syarat nak hulul takobur jeng masalah lamun lianti ilat ribawi rada harti ngahukuman hukuman sahna teh gitu. jadi ihtimal karena sahna bisa sah gitu jadi ihtimal karena sah Dina jual beli oleh, tesok disebutkan harga natara. Oh, sok pak. Lamun disebutkan hargana non hesen aja yang anu tadi atau anu nyebutkan bahwa yen harga itu adalah kinayah ijab kabul wal kita batu bil bayi wanahwi ala nahwi lauhin fa kinayatun tulisan dina jual beli eta kinayah karena ijab kabul pan kita tadi teh Palaya sio mangko rasa opo bayi omu ayanin adol kang den komo usum pandemi mah usum karantina oh di masing-masing temenang keluar luar acan kalau di online online kan mau baso ikan gak online atau hari pesan baso ikan dah di online kan datang pan jadi baso kuya kan repot man gitu palaya ke ora asah Opo bayi umu ayanin adol kang dentang tu akun Na tepan asar di payun Terus tepan asar kempal di Rada mules sih na tepan asar di payun Natsarolat asar hula Terus salat asar Ngawas di Ayo ke jaman rada lami Di jaman rada lami